ini akan menjadi milik saya, bukan milikmu. Nen, kita kan udah kenal sejak kecil. Saya pengen selalu dekat sama kamu. Saya orang baru di sini, belum kenal lingkungan dan juga belum punya teman. Boleh saya duduk? Nen, kamu kan tahu, saya suka sama kamu. Ayo dong, Len. Kita pulang aja yuk. Tidak ada yang boleh menyentuh Leni, kecuali saya. Sebentar, saya mau ketemu relasi saya. Nggak lama kok, oke? Nggak apa-apa, tenang-tenang aja. Saya akan tunggu. Oke. Saya tahu. Cuma saya senang saja membayangkan bagaimana darahnya naik ke kepala ketika dia mendapat surat undangan dari kita. Untuk kehancuran Roy. Itu bisa diatur. Tergantung bagaimana pembayarannya. Bung Heki, kapan Anda menyerahkan 50% komisi saya? Soal pembayaran akan saya selesaikan satu hari menjelang persidangan. Uang itu akan saya kirimkan melalui rekening Anda di bank. Sekarang jelas, Lukman ular kepala dua. Padahal kita udah percaya sama dia. Begitu saya tahu Hengki akan memperkarakan persoalan ini ke pengadilan, saya sudah merasa Lukman pasti memanfaatkan ini. Itulah sebabnya berminggu-minggu saya mengikuti dia, sampai saya tahu dia menghubungi lawan Anda. Untunglah istri saya ini cukup lihai, dia sempat merekam pembicaraan mereka. Terima kasih Pak Gunawan. Ibu Lola juga, tanpa kelihaian Ibu Lola, mungkin saya pasti terjebak dengan si busuk Lukman itu. Dan kita gak bisa dapetin bukti yang sangat kuat. Saya sih sebenarnya gak mau ikut campur. Cuma saya mau membuktikan dengan suami saya bahwa anggapan orang cantik itu bodoh salah besar. Ibu Lola udah membuktikannya. Sekarang Pak Lukman, saya minta bersedia untuk jadi pengacara saya. Terima kasih banyak Pak Roy. Kalau boleh saya mau pamit dulu. Saya harus segera mempelajari ini karena waktu kita memang sudah mepet. Oh iya, saya juga ada janji. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lola. Saya rasa-rasanya kok pernah melihat itu orang. Bung Leo, terus terang, saya suka sama Anda. Saya sih tidak heran. Bagaimana kok sepertinya kita seperti sudah kenal lama. Dan di hari ulang tahun ini, mari kita rayakan persahabatan ini dengan toast. Oke? Selamat ulang tahun. Musik please, musik dong! Saya ya. Saya pengen tahu siapa dia sebetulnya. Tapi kalau dari tampangnya sih sudah tidak asing lagi. Yang jelas bukan dari Brunei. Jangan-jangan dia juga pakai nama lain. Wah, saya pengen jadi James Bond lagi nih. Tapi kalau dugaan saya ini benar, wah, ini bisa jadi berita menarik. Kak,
Kayaknya sasaran saya jadi nambah. Bukan cuma burung dan kupu-kupu, tapi juga Leo. Riwayat kamu sudah tamat. Sekarang, dengan uang yang saya kuras dari kamu, saya mau buka lembaran baru. Memikat perempuan yang lebih cantik dan kaya. Sangat kaya, sangat cantik, anak satu-satunya. Seandainya saya menikah dengan dia, saya akan mewarisi harta bapaknya. Ya, saya harus menikah dengan dia. Roy bisa saya singkirkan. Itu soal kecil. Lenny. Uangkan cek ini. Sebagian untuk gaji karyawan, sebagian simpan untuk keperluan mendadak. Saya tidak tahu sampai kapan perusahaan ini bisa bertahan. Daripada jadi beban terus-menerus, apa tidak lebih baik kalau Bapak tutup saja perusahaan ini? Saya sudah mempertimbangkan hal itu. Tapi kita tunggu saja sampai Leni menikah. Bapak tunggu apa lagi? Nikahkan dia. Toh, Non Leni itu sudah punya calon. Pak, Den Roy itu kelihatannya cocok untuk Non Leni. Urusan pernikahan tidak bisa terburu-buru. Perlu persiapan. Termasuk persiapan mental. Saya harus bicara dulu sama Roy. Betul, Pak. Tehnya, Pak. Mumpung masih hangat. Leo, maaf, saya agak lepas kendali tadi malam. Mungkin karena saya terlalu gembira. Saya perlu bantuan Anda. Kalau bisa saya minta tolong pada bawahan Anda sendiri. Tolong sampaikan pada via kurir swasta. Ini alamatnya. Ini alamat panti asuhan. Wah, saya kagum pada Bung Leo. Ternyata Bung Leo dan Mama juga. Saya merasa terpanggil untuk membantu orang-orang yang susah. Ya, terutama yatim piatu. Mereka memerlukan uluran tangan. Saya juga yatim piatu. Dan dulu dibesarkan dalam kepahitan di panti asuhan. Saya tidak menyangka. Bung Leo berhati mulia. Saya akan segera kirimkan surat ini. Ada lagi yang saya coba dulu? Enggak, cuma itu aja. Terima kasih. Hanya tolong cek apakah surat ini sudah dikirim atau belum. Oke? Okay? Ya. Maaf, tolong minta tanda tangan. Makasih. Selamat pagi, Pak Manajer. Oh, Munawit. Selamat pagi. Bagaimana tidur semalam? Nyenyak sekali. Oh ya, Bung Leo yang dikenalkan sama saya tadi, bilangnya dari mana sih?
Oh, dari Brunei. Kenapa? Enggak apa-apa. Cuma saja saya tertarik dengan dia. Kelihatannya dia unik. Ya, dia memang unik. Penampilan semewah, tapi hatinya hati berlian. Dia selalu membantu orang-orang susah, terutama yatim piatu. Permisi. Mari, Pak. Semakin menarik dia. Tinggal di Brunei. Tapi di sini mempunyai perhatian khusus terhadap panti asuhan. Ini jadi semakin menarik. Selamat sore, Non. Sore. Masih ingat waktu saya mau memperkenalkan diri? Ya, tapi keburu pacar kamu datang. Nama saya Leo. Saya Leni. Ini sih. Kali ini giliran saya yang perlu bantuan. Saya lagi bingung milih after shave lotion untuk teman saya. Soalnya saya bingung, yang mana yang paling enak baunya? Bukankah Anda yang lebih tahu soal parfum? Hanya soal parfum bagi orang yang cantik. Tapi bukan untuk teman saya. Tapi saya belum pernah membelikan parfum untuk laki-laki manapun juga. Jadi maaf sekali, saya tidak bisa membantu Anda. Misi. Boleh saya bantu? Nggak usah, terima kasih. Nggak repot kok. Apanya nggak repot? Kamu nggak sadar kalau dompet mau jatuh. Mari sini.
Sayang, Om akan berikan kamu hadiah yang menarik sekali. Apa tuh? Tapi sebelum Om berikan, kamu harus tutup kamu punya mata. Oke? Okay? Oke. Okay. Dan jangan dibuka sebelum Om bilang buka. Oke. Okay. Tunggu. Tunggu sebentar. Tutup matanya. Nah, sekarang kamu boleh buka. Kamu suka ini gak? Suka sekali. Kamu tahu, setengah harian penuh Om pilih-pilih ini untuk kamu. Bagus. Tapi apa dong? Katanya Om mau beliin saya rumah. Saya udah bosen tinggal tempat kos Om. Om kan janji mau beliin saya rumah biar kita bisa ketemu terus. Ya kan? Om akan berikan kamu villa yang besar sekali. Terus komplit dengan mobilnya, pembantu untuk melayani kamu, dan kamu tunggu aja deh. Om jangan bercanda. Villa sama mobil itu kan mahal. Om dapat proyek besar. Om sedang menangani kasus besar. Nah, kalau semuanya sudah beres, kita beli apa saja yang kamu mau. Ya sayang ya. Cuma belanja sebegitu, pulangnya sampai begini telat. Tas Leni dijamret, Pak. Tapi Nun Leni nggak apa-apa? Sayangnya sih nggak apa-apa, Mang. Tapi itu tadi di kantor polisinya lama banget. Tanya macam-macam segala lagi. Buang-buang waktu aja. Nun, jamretnya ketangkep nggak? Boro-boro, Mang. Kali itu jamret udah nyampe Surabaya kali. Jangan pikirkan soal uang. Yang penting kamu selamat. Soalnya bukan cuma uang, Pak. Tapi jambretnya itu loh, yang bisa kabur gitu aja. Kayaknya udah gak ada hukum lagi di sini. Sudahlah. Loh. Ada apa, sayang? Ini kan tas Celeni yang tadi dijambret, Pak. Kok bisa sampai di sini? Masih lengkap? Masih. Ada gambaran? Siapa kira-kira yang mengembalikan tas kamu barusan? Enggak, Pak. Pak, Leni capek. Leni mau istirahat dulu ya. Tidak apa-apa. Dapat membaca, tapi saya selalu tahu saat yang tepat di mana saya harus berada. Leo. We'll be right back.